berbagai macam sisi agar pemirsa bisa melihat dengan jelas bagaimana penampakannya. Oke. Ini adalah kursi upin-ipin. Kenapa dimakan kursi upin-ipin? Ya karena bentuknya memang mungil seperti upin-ipin. Ini terbuat dari kayu mahoni dan itu bangkunya terbuat dari kayu jati. Kita finishing duko, kita kombinasi emas dan kita kasih jok Oscar yang empuk dan nyaman. Saya akan coba duduki. Oh, rasanya sangat nyaman sekali. Dan mungkin kamera bisa melihat langsung bagaimana sih seperti apa penampakannya ketika kita melihat kursi ini dibuat priwet atau dibuat acara pernikahan atau juga resepsi. Ini nanti bisa untuk kursi besannya, di tengahnya untuk pengantinnya. Pengantin baru serasa menjadi pengantin baru. Wow. Oke. Ya. Jangan saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu kami untuk menaikkan reputasi dan membantu pemirsa dan masyarakat Indonesia agar memilih produk sendiri furnitur Jepara sebagai salah satu rekomendasi pilihan untuk melengkapi interior rumah. Ya. Saya ingatkan, jangan lupa hubungi kami di sini di 082-323-793-222. Oke. Ya. Kursi ini kita bandrol dengan harga 5 jutaan saja. Sudah bisa Anda membuat sewa dekorasi pengantin dan Anda juga bisa untuk acara pesta perkawinan. Setelah itu Anda bisa letakkan di rumah sebagai kenang-kenangan dan juga bisa bermanfaat untuk melengkapi ruang tamu dan bisa juga dimanfaatkan sebagai pelengkap kebutuhan rumah untuk bersantai. Karena ini kursi ini juga sangat nyaman dan bisa enjoy untuk bersantai di rumah. Oke, langsung saja. Jangan lupa order. Dan jika ada pertanyaan, silahkan langsung menghubungi kami. Jika Anda ingin custom, kita selalu siap melayani berbagai macam jenis furnitur. Mulai dari outdoor, garden furniture, sampai interior dan indoor furniture yang ada di dalam rumah. Pernak-pernik segala macam jenis furnitur, kita selalu siap melayani kebutuhan rumah Anda. Ya, mungkin itu saja. Jika ada pertanyaan, langsung nanti kita bisa bercakap-cakap melalui WhatsApp. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera, silakan melihat biar pemirsa lebih menikmati dan bisa memahami. Kiranya sangat halus, kita poles dan kita cat manis dan cantik agar awet dan dimanfaatkan oleh pengantin-pengantin baru, memberikan keindahan dan bisa bermanfaat untuk acara pernikahan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.